Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita di dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Tuan-tuan, kita masih lagi membicarakan mengenai perhiasan-perhiasan tubuh dalam Islam. Sebelum ini kita dah bincangkan hukum Sibghus Syaib, iaitu memendekkan misai agar ia mengikuti sunnah Nabi SAW. Pada masa yang sama, kita juga dibenarkan untuk mewarnakan uban-uban, ya, syayabani ar-ri'asah, ini panggil uban yang menyebabkan kita ini nampak mungkin tua. Jadi boleh tak kita nak warnakan rambut itu? Boleh. Warnakan warna dengan warna inai, itu lebih selamat. Kalau nak warnakan dengan warna-warna yang moden pada hari ini, kita hanya perlu tahu adakah warna-warna yang diguna itu bahan daripada yang halal ataupun tidak. Itu je. Sebab memang Jabatan Agama Islam bahagian hab halal tidak keluarkan sijil halal untuk pewarna rambut. Jadi inisiatif kita, bila JAKIM tak keluarkan, JAIN tak keluarkan, maka inisiatif kita ialah kita mengenal pasti produk. Kita sendiri kena kajilah. Sebab apa JAKIM tak keluarkan? Ada sebab. Pertama, dulu pernah keluar tapi disalahgunakan. Disalahgunakan bahawa ia, orang kata apa, selamat untuk berwuduk dan sebagainya. Dia kena faham, bila dapat sijil halal, sijil halal tu bermaksud halal untuk digunakan, bahan tu tidak ada sumber najis. Ia tidak ada kaitan dengan tidak sah solat. Faham tak macam mana? Warnakan rambut dengan warna-warna bahan-bahan ni daripada sumber yang betul. Daripada bahan tu, bahan ni, lepas tu dia pewarna, ada bahan kimia dan sebagainya, dan semua tu selamat, maka ia halal diguna pakai, suci. Tapi boleh tak nak buat solat, itu satu hal lain pula. Dia tak sama. Boleh tak nak gunakan untuk solat, itu lain. Sebab mungkin bahan tu halal tapi dia menyalut, dia menyalut, orang kata apa, rambut tu menyebabkan tak kena wuduk, maka tak boleh. Tu dua keadaan yang berbeza. Jangan samakan tu bahawa orang salah guna. Oh, dia kata bila halal tu confirm sah solat, tak ada kaitan. Sah solat dia lain isu. Dia tak boleh nak samakan semua benda dalam satu perkara. Tak. Halal, sijil halal ni halal digunakan dan bahan-bahannya tidak ada sumber yang mendatangkan mudarat, tidak ada sumber najis dan tidak ada sumber-sumber yang terlarang. Tu je. Jadi bila dah jadi confused, dia orang tarik baliklah. Dia tak bagi sijil halal. So macam mana kita ni? Kita kena tanyalah. Tanya pakar ni, dia menyalut rambut ke tak? Dia menyerap ke macam mana? Semua tu kena tahu. Kalau dia macam plastik, dia tutup rambut tu memang tak sah lah. Sebab apa? Tak kena air masa mandi wajib. Tu kena faham. Baik, hari ni kita bincang tentang perapian janggut. Janggut ni merupakan sunnah Nabi. Ada yang menganggap bahawa janggut ni kalau tak ada ni boleh jatuh, orang kata apa, fasik. Tak ada lah, dia sunnah. Janggut ni hanya sunnah. Ada orang dia simpan, ada orang dia tak simpan. Orang yang simpan tak boleh nak kecam orang yang tak simpan. Orang yang tak simpan jangan dikecamnya orang yang simpan. Jangan dikatakan pula ni macam kambing. Tak boleh. Setiap orang ada cara dan kaedah masing-masing untuk jaga penampilan. Cuma kita nak ikut sunnah Nabi, kita buat yang Nabi buat. Panjang pendek nanti kita bincang. Wa mimma yattasilu bi mawdu'ina ifa'il liha, antara perkara yang dibincangkan ulama mengenai perhiasan tubuh
ataupun perapian tubuh anggota badan adalah antaranya ialah meninggalkan janggut ataupun membiarkan janggut itu tumbuh. Faqad rawa fihi al-Bukhari, telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Umar dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, khaliful musyrikin, jauhi orang-orang musyrik, wafirul liha, dan tinggalkan liha, janggut, ya, biarkan, simpanlah janggut, wa ahfush syawarib, dan pendekkan misai-misai. Ini kerana bila Nabi SAW suruh simpan janggut ni, nak membezakan antara kita dengan orang musyrik. Hari ni orang yang bukan Islam, mereka bercukur, cukur semua, termasuk janggut, habis semua ni. Dia orang kata apa, dia ya, itu mungkin budaya dia orang dalam hari raya dia ke apa semua kan. Tapi kita orang Islam tak, kita tak ikut orang musyrik. Musyrik ni di zaman Nabi yang menyembah berhala, penyembah berhala, penyembah api, mereka dikira musyrik. Mereka ni tak simpan janggut, licin janggut dia. Jadi Nabi tak sukalah kita sama macam orang musyrik ni. Nabi kata simpan janggut, pendekkan misai. Misai dan janggut sekali panjang, dia sama pula macam Yahudi. Yahudi dia simpan janggut misai sekaligus. Kalau rabai dia tu, dia simpan sekali semua lengkap. Tapi kita orang Islam, janggut simpan, misai pendek. Tapi kalau nak simpan janggut boleh tak? Nak simpan misai? Boleh, tak salah. Kan marah pula polis yang misai pusing tu. Kan? Tak ada masalah. Dia simpanlah. Cuma biar nampak kemas. Islam nak bersih. Jangan pula kita simpan misai tu sampai tutup bibir ni. Bila makan, kari melekat kari. Itu tak sesuai. Itu bukan sunnah Nabi. Nabi nak bersih. Kawasan bibir ni jangan diganggunya. Kena otor. Kalau terlebih. Tak kisahlah dia kata nak ikut trend ke hari ni. Itu tak. Jangan ikut trend sampai peringkat kita jadi pengotor. Bila dah sampai kena makanan tu, itu dah tak elok dah. Kecuali kalau terkena tu lain. Ni memang kena. Kalau makan mesti kena. Sampai kena sikat lah makan. Tak betul tu. Kita nak ikut sunnah Nabi. Nabi misai dipendekkan. Ya. Itu fashion. Fashion yang Nabi galakkan. Tu bermakna fashion tu tak salah. Ada orang kata, oh, fashion ni Yahudi punya perangai. Tak, siapa cakap? Islam tu kemas. Tak. Takkanlah Islam tu nampak selekeh. Dia orang Islam semua duduk dekat apa nama? Dekat kawasan-kawasan yang murah. Tak. Orang Islam kena duduk tempat-tempat yang elok. Baru nampak izzah, nampak hebatnya orang Islam. Tapi masalah orang Islam ni pula, bila duduk tempat yang hebat, jadi orang kaya sikit, dia sombong pula. Tu yang tak nak tu. Kita kena sedar diri juga. Kita berasal daripada tidak ada apa-apa. Allah bagi pinjam, okey lah. Tak. Bukan apa tuan-tuan, kadang-kadang manusia ni, bila Allah bagi dia nikmat, dia rasa dia tu hebat sebab dia. Tak, Allah bagi pinjam ni. Baru ni ada pengajaran lah juga kita. Saya makan dengan tengah makan dengan seorang hamba Allah ni. Tengah-tengah makan adalah seorang. Kita makan nasi bungkus. Sebab yang beli itu pun orang kata apa? Juru make up dekat televisyen lah. So yang depan saya ni pun, dia ni pun kaya. Kaya, tetapi dia berasal daripada orang kata apa? Setinggan juga. Sekarang ni jutawan lah. Orang semua kenal dia. Saya tengah makan nasi bungkus. Tengah-tengah makan nasi bungkus tu, buat nasi belauk kan, sedap lah tengah hari. Jadi ada satu seorang perempuan datang, dia kata, dia bunyi ayat dia, "You nasi bungkus, oh mana kelas," kata. Bila sebut mana kelas tu, yang depan saya pun cakap lah, "Alah, kau makan je lah. Aku bukan tak kenal kau. Kau pun asal miskin je. Sekarang je kau kaya sikit dia sebut. Jadi janganlah sombong sangat. Makan je lah. Orang beli, orang hadiah bagi makan. Dia panggil it'amu ta'am. Orang tu berbesar hati. Tolong belikan makanan. Takkanlah kau tak kata, tak kelah. Orang tu ada kot. Yang beli tu ada.
Awak boleh kata tak ada kelas mentang-mentang kau pakai apa bag, handbag jenama Prada. Kau nak cakap macam tu, tak boleh lah. Asal siapa asal kita? Itu sebab kena sedar diri juga kita. Tak boleh nak bangga sangat. Kita orang Islam ni biar nampak hebat tetapi tak sombong. Itu dia penting. Imam Malik kaya tapi tak sombong. Abu Hanifah kaya tak sombong. Abu Hanifah masa meninggal 500 baju dia. Kopiah 500, kasut selipar 500. Kalau dia ada kereta ni mungkin nombor plate pun 500. Tapi tak pernah sombong. Dia yang infak dekat Masjid Haram. Dia yang banyak infak untuk pelajar-pelajar dia masa zaman belajar, dia masa belajar dekat Mekah. Imam Malik, Imam Syafi'i, semua tu orang-orang yang hebat tapi dia orang tak sombong. Tu penting. Baik. Wal murad bihum wal murad minal mukhalafat al musyrikin, yang dimaksudkan dengan berkhilaf dengan orang musyrik ini ataupun tak sama, tak ikut budaya ataupun cara pakaian orang musyrik ini, iaitu benda-benda yang nampak yang boleh elak. Nabi tak apa nak suka lah. Zaman sekarang, cuma sekarang ni semua pakaian kita ini dibuat oleh orang bukan Islam, so tak boleh nak cakap apa lah. Salah siapa, salah kita juga kan. Macam tuan-tuan pergi Mekah ni, jubah saya pakai. Jubah saya memanglah saya buat dengan orang Yaman dekat Mekah. Tempah dengan orang Yaman tak mahal, RM120 je, RM120. Mekah murah. Kalau kat Malaysia kau tempah ni RM700 mau. Kan? Mekah murah sebab pakaian dia. Memang pakaian dia murahlah. Jadi kain mana kena datang? Kain China juga. China kain. So tak boleh lagi lah pergi pejabat kita beli kain apa, baju apa, baju collar kan, baju suit. Ada yang beli jenama daripada Itali lah, ya, jenama-jenama kan, brand-brand tertentu daripada Itali, daripada apa, France, daripada mana-mana tempat lah. Adakah itu tashabbuh dengan orang kafir? Tak. Maksud tashabbuh ni ia menjadi satu kebanggaan kepada kaum-kaum tertentu. Itu memang tak digalakkan. Itu tak boleh pakai. Tak boleh sama. Macam kaum tu dia pakai apa? Dia pakai kain baju yang sami-sami punya baju warna orange kan. Sudah menjadi culture dia. Pakai macam tu, kita pula nak pakai, tak boleh. Haram. Sebab apa? Dah sama macam orang dia punya sami, tak boleh. Tu pernah ada seorang pelakon dulu, dia berlakon, dia pakai baju sami, diarah oleh mufti untuk bertaubat. Sebab orang Islam tak boleh melakonkan jadi sami, tak boleh. Tak boleh langsung. Ni pergi jadi sami, duduk dalam tokong dia buat tu, tak boleh. Tak dibenarkan dalam Islam. Nabi suruh khilafkan. Jangan ikut golongan-golongan itu. Pandangan ulama terhadap hadis ini yang dimaksudkan, berbezalah diri kamu dengan orang-orang musyrik, maksudnya semua jenis cara hidup. Cara hidup, maksudnya cara hidup orang bukan Islam macam mana? Apa maksud cara hidup? Cara hidup. So mungkin dalam rumah kita langsung tak baca Quran, tu cara hidup orang bukan Islam. Okey, kita sambut birthday sebagai contoh, kita sambut birthday dekat kelab malam. Itu bukan cara orang Islam. Nampak? So kita kena tahu benda yang tak elok. Kita kena elakkan cara hidup. Apa lagi? Cara pakaian yang bukan orang Islam punya cara. Itu Nabi suruh bezakan terus. Tak boleh. Tu cara hidup. Nombor dua, cara bercakap. Nabi mulakan cakap percakapan dengan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jangan ikut budaya barat. Kita bangga dengan budaya barat tapi kita tak mulakan dengan cara Islam. Itu tak bagus juga. Macam contoh, kita mulakan mesyuarat, lepas tu kita mulakan bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan dengan al-Fatihah,
kan, kita mulakan dengan dengan memuji Allah Ta'ala dan assalamualaikum. Ladies and gentlemen, tu masuk ladies and gentlemen terus. Orang kata, ustaz, kita ni negara majmuk, ustaz, tapi kita kena, takkan nak baca bismillah kot. Apa masalah dia? Awak kan orang Islam, kan? Raja Jordan, dia pergi ke United Kingdom, UN. Dia bagi speech, mulakan dengan memuji Allah Ta'ala. Bangga orang. Orang bukan Islam kata, oh hebat. Dia mulakan dengan memuji Allah yang Maha Pencipta. Itu dia orang respect. Orang bukan Islam ni, dia tengok kita berjaga, dia orang akan respect. Tapi kalau orang bukan Islam, dia tengok kita tak ikut syariat kita, dia orang takkan respect. Percaya je kat saya. Dia kawan dengan kita pun nak tengok kita ni macam mana kita. Tu cara kita bercakap pun kena mulakan dengan cara Nabi SAW. Yang ketiga, cara berfashion lah. Fashion ikut cara Islam. Nak warnakan rambut, silakan. Nak simpan janggut, simpan lah. Tapi kalau simpan janggut kata nak ikut cara Yahudi, bahawa orang Yahudi rambai tu janggut lagi panjang lagi kita. Kalau tuan-tuan pergi ke Palestin, tuan-tuan tengok orang Yahudi, rabai dia, ulama dia semua janggut besar-besar. Dia sambung, lepas tu dia ada ikat kat sini. Dia rebeng dia panjang. Dia bukan rebeng, dia panggil apa? Segmen dia, dia ikat, dia gumpal-gumpal panjang gitu. Tu rabai dia. Dia panggil rabai. Kalau kamu bangga dengan apa, dengan janggut, tapi amalannya teruk, tak ada beza dengan Yahudi. Yahudi pun janggut panjang juga. Nampak? Tapi kita ni nak buat ikut janggut, nak janggut panjang tapi ikut sunnah Nabi SAW, dapat pahala. Tapi janggut panjang kalau akhlak tak ikut akhlak Nabi, tak ada faedah juga. Ni tadi ada seorang mengadu, dia minta saya doakan. Ada seorang hamba Allah ni pinjam duit dia RM500,000, dah 3 tahun dah tak bayar. Ustaz, saya memang tak boleh terima, ustaz. Dia ni tak pakai tudung, perempuan, tapi tak pakai tudung. Dia ni orang, dia tapi semayang-semayang lah. Cuma dia kata, saya memang tak boleh percaya, ustaz. Orang semayang yang banyak tipu saya. 3 kali dia sebut perkataan-perkataan yang saya pun nak dengar pun tak apa-apa nak sedap. Tapi dia kata ke orang tu lah, dia kata, saya cek dia ni, masjid mana dia tak pergi. Semayang, Allah, duha, tonggang-tonggik, dia marah. Kita dengar, termenung kita. Ketiga, orang yang sangat, kalau cakap sikit, ulama tu sebut, ulama ni sebut, tapi hutang tak mau bayar. Nombor dua, tipu. Dia tipu projek. Allah, saya pun jadi, tu bak Islam ni, dia bukan pada penampilan tau. Dia mesti dalam akhlak. Nabi janggut panjang, akhlak Nabi cantik, tu baru sesuai. Ni janggut, pakai jubah, pakai serban, tapi ya Allah, kaki perempuan, na'uzubillah. Tu tak pelik bila kena tangkap liwat ni. Orang duk cakap, orang ramai bercakap, dia kata liwat-liwat ni, ada yang berlaku liwat kan. Apa, ustaz ke, siapa ke, pakai jubah liwat. Itu saya tak pelik. Sebab saya duduk luar negara, saya tahu. Saya duduk kecil, janggut panjang, nak meliwat, itu biasa. Allah, itu perkara biasa. Itu sebab janggut atau pakaian tidak melambangkan apa yang kau bawa. Akhlak tu penting. Itu sebab dia bawa bawa pakaian Islam tapi akhlak tak elok, tahu ni. Kalau nak kata pakai jubah masuk syurga, Abu Lahab jubah dia lagi mahal. Abu Jahal, jubah dia lagi panjang sampai ada orang pegang belakang. Kalau nak kata pakaian itu punca masuk syurga, kata tu bab Nabi kata al-imanu hahuna, iman itu di hati. Ni dalam hati, dalam. Kemudian dua, akhlak. Bagaimana you bawa cara Islam dalam the way of life, cara hidup kamu. Itu penting. Kalau tidak, susah. Jangan nampakkan bahawa oh, pakaian kita punya perwatakan, janggut, semua tu menyebabkan kita masuk syurga. Ini semua adalah syafaat untuk masuk syurga. Tu saja.
Syafaat masuk syurga setelah kamu buat semua benda yang Allah suruh. Semayang tak tinggal, zakat tak tinggal, adil, amanah, fatan, semua yang Islam ajar tu dia buat. Jubah akan jadi syafaat. Sebab apa? Sebab kamu ikut sunnah Nabi. Janggut datang bagi syafaat. Tapi kalau semayang tak, minum arak, berzina, janggut panjang, janggut pun tak mau jadi syafaat kepada kita. Janggut kata malu aku ada dengan hang gitu. Jangan main. Itu kena faham tu situasi macam tu. Baik. Sebab ada yang salah faham dalam bab-bab yang berkaitan dengan fashion. Ada yang kata, kenapa ustaz tak pakai jubah selalu? Pergi pejabat ke UKM pakai jubah. Saya kata, saya tak perlu pakai jubah. Zaman belajar saya dah pakai jubah selalu. 12 tahun saya pakai jubah. Sebab jubah di negara Arab itu satu budaya. Masuk kelab malam pakai jubah. Ha, tasbih kat tangan. Tu saya ingat sampai hari, nari mingga malu. Oh, tu tarik pusing. Tu dia punya budaya masuk kelab malam. Ha, cuma sekarang ni dah moden sikit. Orang Arab dah tak pakai jubah lagi dah. Dia dah pakai baju kemeja pula sekarang. Ha. Jangan ikut Arab tapi ikut Islam. Ikut Arab habis. Tu yang buat apa pertunjukan dekat Arab Saudi kan, yang buat apa yang buat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Konsert kan. Imam Sudais katanya baru ni di bukan dipenjarakan tapi dikurung kerana menegur konsert dekat Riyadh tu. Direhatkan. Ha, sana Imam Masjid Haram ada 2-3 orang dah masuk penjara disebabkan mengkritik kerajaan. Ha, sana walaupun kita nampak dia kata dia ikut sunnah Nabi apa semua tu, dalam bab-bab ni dia tak boleh, dia jaga betul. Tu bab sana bawa bendera tak bagi. Perasan tak tuan-tuan, kan kita sebenarnya kalau kita pergi umrah nak jaga kita punya jemaah yang ramai tu, kita angkat bendera senang kan. Sana tak boleh angkat bendera. Angkat bendera tuan-tuan kena marah. Dia tak bagi angkat bendera sebab bendera tu melambangkan parti. Bawa identiti, dia tak bagi. Putih tak boleh, hitam tak boleh, semua tak boleh. Hanya bendera La Ilaha Illallah Arab Saudi je boleh angkat. Itu pun tak dibenarkan untuk kita. Ha, nampak tak? Tak boleh. Kata baru ni, dia orang pergi ke Mekah, sebulan tak jumpa. Dia orang tanya polis, polis kat Mekah. Eh, mana Sudais, aku tak jumpa ni. Dah sebulan kau kat sini. Sebab dia ustaz juga. Dah sebulan kan tak dengar ni. Selalu malam Jumaat atau pagi Jumaat mesti dia jadi imam. Ni tak ada ni. Wallah Syekh, fisijin. Masuk penjara. Tapi penjara istana lah. Dia tak boleh keluar. Dia macam di soal siasat lah. Ustaz ni pun tak berapa hati. Pergi Madinah pun tanya. Eh, mana Sudais? Selalu Sudais mesti ada semayang dekat Mekah jadi Madinah. Dulu kan dekat Mekah dia kan jadi imam. Sekarang tak. Dia dua haram. Mekah Madinah tu dia ketua. Dia akan pergi ulang balik Mekah Madinah. Kadang-kadang jadi imam kat Madinah pula. Tak dengar pula sebulan tu. Selalu mesti ada. Sebulan mesti sekali. Mesti ada punya lah. Atas nasib kau dapat. Ini tak ada langsung. Dia kata penjara. Sebab dia mengkritik yang apa? Yang konsert tu lah. Yang kan kesus dunia kan. Tu betul tu konsert. La haula wala quwwata illa billah. Tu tengok macam mana tu. Baik. Oleh kerana itu, walaysal murad bi ifaiha alla ya'khudh minha shay'an aslan. Jadi ulama kata bukan bermaksud bila tinggalkan janggut sampai tak boleh potong. Tu. Mazhab Syafi'i selagi ada. Ni, ada dia kira sunnah Nabi. Ada. Dia yang penting ada. Panjang atau pendek itu khilaf. Dalam mazhab Syafi'i ada beberapa pandangan. Pertama, al-qabdu, boleh pegang. Nipis. Termasuk guru-guru saya lah, Dr. Wahbah Zuhaili, Al-Buti, dia orang punya nipis, dia otor nipis. Sebab orang Syria ni dikenali sebagai yang sangat menjaga penampilan. Tu orang Syria. Kalau ulama mazhab Hanbali, Maliki dan Hanafi, mereka lepas. Tu, tapi mereka ni memang janggut orang kemas. Kalau di belah-belah Pakistan, India, dia orang Hanafi, dia orang lepas. Panjang.
Janggut. Ha. Tapi suami Heliza tu, tu Syafi'i. Ha, dia mazhab Syafi'i, cuma dia dia memang suka simpan. Ha, tu dia punya trademark dia. Dia bukan saja janggut dia tak panjang, tetapi dia siap rebonding dengan janggut dia tu. Kemas lah, nampak kemas. Sebab dia kata kalau dia lepas tu nampak macam tu kan. Jadi dia, dia rata ke bawah. Alhamdulillah. Macam-macam lah. Cara macam-macam. Tak apa. Cuma kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan bahawa mencukurnya adalah tidak digalakkan. Cukur janggut tu tak digalakkan. Kecuali kita ni ada masalah. Kalau kita kat Malaysia duduk dekat dalam badan, bukan badan berkanun, beruniform tentera, apa lagi, polis, pertahanan awam, tak tahu boleh ke tak pertahanan awam. Saya rasa yang yang penting semua yang jenis ni lah, ada paku-paku ni, dia orang tak simpan. Memang kena cukur. Custom tak boleh. Arwah ayah saya memang dia tak simpan. Dia kalau orang duk kata dia apa, tak ikut sunnah, tak boleh lah. Sebab dia ikut arahan pihak berwajib. So dia nak simpan juga janggut. Alhamdulillah Allah bagi dia rezeki. Lepas pencen 3 bulan dia sempat simpan janggut, dia meninggal dunia. Janggut-janggut dia tu, alhamdulillah. Rezeki masing-masing. Mencukurnya tidak digalakkan. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan haram mencukur janggut berdasarkan hadis tadi. Ha, ini dalam mazhab Hanafi. Dan juga Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Walam yanqul ahadu minas salaf annahu tarku hadal wajib qat. Wa ba'dul ulama al-asr yubihuna hilquha ta'athuran bil waqi'. Walau bagaimanapun, ulama-ulama pada hari ini dipanggil ulama contemporary, tidak melarang orang mencukur janggut. Tak larang, ya. Sebab kesan daripada situasi hari ini yang bekerja dengan tadilah badan beruniform dan sebagainya, so tidak ada masalah, ya. Wa iz'ana lima ammat bihil balwa ammat bihil balwa walakinnahum yaqulun inna ifa'il laha min al-af'al adiyah lir rasul wa laysat min umuri syara' allati yuta'abbad biha wal haq inna ifa'il laha lam yasbut bi fi'li rasul wahdahu bal bi amrihi sharih al mu'allil bi mukhalafati al kuffar. Walau bagaimanapun ulama-ulama hari ini dia suruh juga kita ini berpegang bahawa menyimpan janggut itu sunnah Nabi. Bagi mereka yang tak dapat nak menyimpan kerana ada masalah-masalah yang tak dapat dielakkan, maka simpan niat daripada sekarang. Aku nak simpan tapi bos tak bagi. So, nak tak nak dia kena buat. Tapi tak jadi haram. Dia cukur, tak jadi haram. Cumanya, dia tak dapat sunnah Nabi SAW. Tu kena tengok keadaan, macam mana situasi dan keadaan. Arab macam Syria tak boleh, Iraq tak boleh, Jordan tak boleh. Yang boleh, tentera yang boleh simpan janggut hanya di Saudi je. Saudi je. Sebab mereka mazhab Hambali kan. Saudi dan Pakistan. Pakistan, Pakistan ada dia. Ha, kan. Tapi tempat lain macam tak ada, seingat-ingat saya lah. Licin je semua. Syria licin. General, saya pernah semayang tepi general. General polis, ketua polis Arab Saudi dekat Mekah. Saya pun tak tahu dia general. Punyalah biasa tuan-tuan. Kita semayang kat saf ketiga kot. Saya semayang belakang Kaabah. Dekat depan Kaabah, belakang saf ketiga. Angkat takbir Allahu Akbar. Ada polis kat tepi. Saya semayang. Habis Assalamualaikum Allah, Assalamualaikum Allah. Saya pun tak tahu dia. Janggut dia, janggut. Nampak? Janggut-janggut dia. Dia berzikir. Sambil tengok pun dia bangun. Masa dia bangun tu saya nak toleh ke kiri tu tengok dia. Tengok dia punya bintang. Penuh lah bintang dia tu. Rasa 4 bintang kot. Penuh lah. Memang general. Rupanya barulah masa dia habis mayang tu, barulah tentera main pegang dia bawa jalan bersama dengan imam.
Oh, hebat. Jok tu buat saya, Chandra dia simpan janggut, kita tak boleh simpan. Ha, mungkin dia orang pakai undang-undang lain, kita undang-undang lain. Tu ada yang minta, dia kata, ustaz-ustaz ni tolonglah cakap sikit dalam TV, ya? Jangan takut sangat. Kita cakap benda tu, kita memang cakap pun, tapi benda tu berdasarkan berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan apa, berkaitan dengan dasar negara, dasar undang-undang yang ada dalam setiap governance tu. So kita tak boleh nak campur aduk kan. Bila kerja buka? Ha, ramai yang tanya, sebab ni dah buka balik kan. Jom pun kata, ustaz, kami kat luar memang tutup ustaz, tapi terkena juga kerja ustaz. Gaji ni pun, ya Allah, nak tanggung keluarga macam-macam, kata suami tak boleh kerja lagi. Ha, so macam mana nak buat? Ha? Macam mana je? Kita ustaz ni nak macam mana? Nak kata, oh tak boleh, awak kena berhenti kerja. Siapa nak tanggung dia kalau dia berhenti? Kecuali saya, awak berhenti kerja, kahwin dengan saya, selesai masalah. Tapi tak selesai juga kat rumah aku tu. Macam mana? Lagi besar masalah, mudarat lagi besar. Ha, jadi saya kata gini lah, teruskan dulu kerja. Dalam masa yang sama, cari kerja lain untuk dapat yang confirm selesai boleh tutup aurat. Dia kata, ustaz tengah cari ustaz, tapi tak dapat lagi ustaz, tengah cari. Doakan saya dipermudahkan. Nak bagi hukum mudah, tapi nak menyelesaikan masalah tu tak semudah yang kita jangka. Cakap balik, haram, haram. Memang kita kata haram, tapi apa solusi dia? Sekarang ni nak bukakan pekerjaan. Tu buat sekarang ni kita sedang usaha. Daripada dulu ni, saya jumpa dengan dua orang Perdana Menteri dah. Jumpa, direct depan muka. Dalam satu program, kita cakap tu terang. Apa ni, tolonglah tutupkan aurat pramugari-pramugari. Dia orang nak sangat tutup aurat yang beragama Islam ni, tapi tak dapat lagi. Kenapa? Sebab arahan tak jelas. Arahan daripada atas tak boleh. Dia kata masih terikat dengan undang-undang apa, saya pun tak tahulah. Saya kata yang bawa pergi haji, pergi umrah tu, yang kan dia ada catat kan, kapal terbang catat, elok-elok pula pakai tudung. Tapi yang komersial tak ada. Kenapa? Jadi tolonglah. Kalau yang apa, yang Air Asia pun sama juga. Air Asia, dia orang kata baru ni ada perubahan sikit, dah pakai seluar. Tak tahu lah, pakai seluar ke sekarang? Pakai seluar je? Saya pun tak pastilah, tak perasan, tak tengok pula. Sebab saya apa-apa pun saya naik mask dulu, Malaysia Airline. Lepas tu kalau ada masalah baru saya nak, kalau katakan tak ada flight baru saya naik Air Asia. Sebab kita nak tolong orang Islam kan. Ha, tak apalah. Firefly. Firefly? Pakai apa? Oh, baju Mak Saat ni bagus tu. Tak tengok langsung. Pakai skirt ke? Baju kebaya. Kau kebaya? Firefly kebaya. Itulah kita doakan lah. Semoga satu hari nanti kerajaan, rasanya pemimpin-pemimpin yang daripada parti Islam pun dah ramai dalam tu kan. Dah boleh usaha ke arah tu kot. Dulu bila kita tak berada dalam kerajaan, kita nak suruh tutup. Sekarang dah ada kerajaan, kita kena usaha ke arah tu lah. Nah, kena usaha. Harap-harap pemimpin ambil perhatian dalam bab ni. Itu sebabnya kita, tuan-tuan perempuan, tak boleh terlalu banyak komen dan tak boleh terlalu banyak mengkritik. Kita tak tahu macam mana keadaan mentadbir. Bila mentadbir baru kita tahu bukan senang. Itu sebabnya Nabi sebut awal-awal, ar-ri'asatu amanatun. Kepimpinan itu satu amanah. Bukan semudah nak cakap, oh kita boleh tukar undang-undang terus jadi hudud. Tak. Jadi belum tentu lagi. Sebab banyak benda yang kita kena lalui-lalui. Kita masuk, kita nak hapuskan kilang-kilang arak. Bukan semudah itu, tuan-tuan. Daripada dulu lagi saya cakap dah, dia ada proses. Proses ni melibatkan undang-undang juga. Semua banyak masalah. Sebab kita kan dijajah undang-undang daripada awal macam tu. Jadi tu sebabnya kita kena usaha lah. Sekarang ni dah ada dalam kerajaan, kita kena sama-sama membantu. Mesyuarat,
kita fikir macam mana nak sampaikan benda ni dalam parlimen, macam mana nak sampaikan kepada pihak pembuat dasar. Tu tanggungjawab kita. Kalau setakat cakap dalam masjid ni, semua orang boleh bercakap, saya boleh bercakap, tapi kita buat benda tu, kita masukkan dalam mesyuarat. Alhamdulillah saya terlibat dengan banyak mesyuarat, kita cakap dan diorang pun jatik, diorang cuba nak sampaikan. Tapi itulah, kuasa tu bukan di tangan satu orang menteri je, dia ramai. Macam-macam lah tuan-tuan, kalau nak cerita tu tak habis masalah ni. Baik. Jadi kita doa yang terbaik. وَبِهَذَا نَرَا أَنَّ فِي حَلْقِ اللَّحْيَةَ ثَلَاثَ أَقْوَالٍ. Sekarang ni, hukum cukur janggut ni ada tiga fatwa ataupun tiga pandangan ulama. Pertama, قَوْلٌ بِالتَّحْرِيمِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ إِبْنُ تَيْمِيَةَ وَغَيْرِهِ. Ini pandangan Ibn Taymiyah yang mengatakan haram kita mencukur janggut, dan ia merupakan mazhab Hanbali. Ibn Taymiyah ni, kalau tuan-tuan ada orang kata Wahabi-Wahabi kan, sebenarnya Wahabi-Wahabi ni mazhab Hanbali. Mereka ni banyak berpegang dengan mazhab Hanbali. Walaupun dia orang kata kami tak bermazhab, tapi bila kamu rujuk semua pandangan-pandangan dia tu, dalil-dalil dia semua Hanbali punya mazhab. Tu sebab saya kadang, kenapalah nak bergaduh sangat? Tak payah gaduh-gaduh. Dan mereka ni pula duk kata kita tak boleh ikut mazhab Syafi'i. Dah, kamu punya pandangan semua mazhab Hanbali kot. Hanbaliul mazhab. Orang yang belajar fiqah tahulah, bila tengok dia punya pandangan, rujuk balik, aloh, pandangan ni pandangan mazhab Hanbali. Nampak? So bermakna mereka yang kata jangan, kami tak bermazhab, sebenarnya mereka bermazhab. Mereka bermazhab. Jadi tak payah gaduh-gaduh. Kita mazhab Syafi'i, hormatlah kita. Betul tak? Kita pergi Mekah, mereka tak kunut, mereka tak baca bismillah awal, tu mazhab Hanbali. Selesai masalah. So kita hormatlah. Kita pergi Mekah, kita hormat. Betul tak? Kita tak, mana ada orang kunut. Imam Sudais tak kunut, kita tak kunut lah. Kan? Tapi bila mereka datang kat sini, dia orang pula nak halang daripada kita buat apa yang mazhab Syafi'i buat. Tak boleh lah macam tu. Baik. Yang kedua, pandangan kedua, cukur janggut tu makruh. Makruh saja. Afdal jangan cukur. Makruh. Wa huwa alladhi dhakarahu fil fath an Iyad, iaitu qadhi Iyad, wa lam yadhkurhu ghayruhu. Ini pandangan qadhi Iyad. Wa qawlu bil ibahah huwa alladhi yaqulu bi ba'd al ulama' al ansar. Ada yang kata harus terus. Harus. Harus ni maksudnya dibenarkan. Ini pandangan siapa? Pandangan ulama-ulama kontemporari. Jadi yang terbaik untuk elakkan daripada perbalahan, mengambil tengah-tengah itu lebih selamat, iaitu makruh. Cukur janggut makruh. Kalau tak cukur, itu ikut sunnah Nabi SAW. Selesai masalah. Wa aqrabu mithlaha ala dhalik huwa al-amr bi sibghi shayb mukhalafat lil yahud wan nasara. Dan diminta juga kita ini tidak membiarkan kita punya rambut nampak sangat putihnya, ya, ataupun kita tak jaga penampilan. Sebab apa? Sebab itu semua bukan daripada sunnah Nabi SAW. Dan mewarnakan rambut ini juga dengan warna inai, itu sunnah Nabi untuk kita membezakan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ini zaman dululah. Zaman sekarang ni Yahudi pun dah putih, dah hitam semua dah. Dia orang pun hitamkan juga. Wallahu alam. Tapi yang pasti tidak ada seorang sahabat pun, ulama-ulama terdahulu, yang mencukur janggut mereka. Kebanyakan semua menyimpan janggut. Cuma panjang atau pendek, itu saja yang menjadi perbincangan dalam kalangan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya nak buka soalan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bincang hukum perhiasan dalam rumah. Perhiasan dalam rumah. Ini macam-macam lah. Letak gambar, pakai apa, frame gambar daripada perak. Dia punya sudu atau garpu daripada perak. Itu semua tu kena ambil perhatian lah. Ya. Itu pun ada menjadi perbincangan. Wallahualam. Ya. Kalau ini dalam pada
Baik. Dalam isu itu ada dua pandangan-pandangan ulama-ulama. Satu pandangan kata tak boleh basuh temple, basuh apa nama kuil, basuh tempat penyembahan orang bukan Islam musim banjir, kerana itu tempat ibadat mereka. Ini pandangan sebahagian yang mengatakan larangan, termasuk yang sebut secara jelas Ustaz Azhar Idrus, lagi Zakir Naik, begitu juga dengan Mufti Perlis. Kalau tak silap saya, dia tak berapa setuju perbuatan tersebut. Kita hormat pandangan-pandangan rakan-rakan itu, ulama-ulama tersebut. Satu pandangan pula, dan saya bersama dengan kumpulan ini, yang mengatakan dibenarkan, harus ma'al karahah, ada makruh. Kita basuh masjid, masjid dah basuh dah. Cuma pada masa yang sama, sebab masa basuh masjid, sebab masa musim banjir ni, musim wabak, kita tak kira bangsa tau. Orang yang tak terlibat, dia tak payah cakap lah. Saya yang terlibat dengan pengagihan barang, pergi basuh rumah, basuh masjid, terlibat. Kita basuh tu memang lumpur banyak lah, tebal lumpur tu memang betul basuh. Cuma tak masuk dalam Instagram lah, tak ada masa nak Instagramnya. Memang lain pun tak ada. Saya hanya tunjuk video-video, gambar-gambar, kita bagi barang, itu je. Sebab duit orang, dia orang hantar masuk dalam hampir 1.4 juta. Takkan saya tak tunjuk, saya kena tunjuk sebab orang bagi tu sebab saya. Kita pergi agih, so kita tunjuk lah. Ni barang-barang dah sampai. Basuh, memang kita basuh. Masa basuh campur tau, ada orang Kristian, ada orang Buddha, ada orang Hindu, semua pakai basuh. Saya pergi dekat satu kawasan tu, pendalaman dekat Hulu Langat, ada masjid, ada tempat dia hulu dalam ni, kawasan orang asli. Ada masjid, masjid pun kecil je lah. Lepas tu ada ni tempat ni lah Kristian. Dalam tu pula dia punya tempat perkumpulan, kumpul apa, untuk kumpul dia punya rakyat lah, kita panggil dia punya orang kampung, dia dibina oleh orang Kristian. Ada masjid tapi yang hidup tu Kristian punya tempat. Masa basuh semua pakai basuh tau, orang Kristian pun datang, ketua kampung tu pun Kristian, dia datang basuh sama, tolong angkat-angkat. Jadi bila dah habis, NGO ni pergi basuh pula yang kau tu. Cuma yang ni tak viral. Saya habis main basuh masjid tu, saya nak pergi hantar barang, pergi tempat lain pula. Tapi ada satu tim pergi basuh juga tempat tu, Kristian punya tempat. Dia basuh je. Adakah dibolehkan? Tak salah. Sebab mereka pergi basuh, bukannya pergi menyembah. Mereka pun tak setuju, lakum dinukum waliyadi. Umar bin Khattab satu ketika masa dia sampai di Palestin, masa sampai Palestin, Umar nak semayang, dia kata, kalaulah aku tak fikirkan, takut jadi sunnah ataupun jadi amalan kepada orang Islam semayang dalam gereja, maka aku keluar semayang daripada gereja. Dia tak semayang dalam gereja sebab takut jadi sunnah, sebab apa yang Umar buat jadi sunnah. Dia panggil sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin. Nabi sebut sunnah Nabi Muhammad dan sunnah empat khalifah tadi. Apa yang empat khalifah buat, sama macam Nabi buat. Jadi Umar tak nak jadi fitnah pula, dia pergi semayang kat luar. Kalau Umar tak fikir jadi fitnah, nescaya Umar akan semayang dalam tu. Tapi Umar semayang kat luar. Maksudnya, sebelum tu nak Umar datang, Umar singgah dekat gereja. Jadi kalaulah Umar ni tak mau tak ambil pot, apa ni, tak mau menghormati, nescaya Umar tak singgah terus. Namun ada juga pandangan kata Umar sebagai pemimpin, jadi dia kena hadir lah, dia kena datang lah juga.
menziarahi orang Kristian di Palestin sebelum pergi ke Masjid Al-Aqsa. Ha, itu pandangan. Ya, pandangan-pandangan ulama. Apa-apa pun, dengan dua pandangan itu terpulang pada kita. Apa yang kita pegang? Kalau nak pegang pandangan haram, silakan, tak ada masalah. Saya pun tak melarang. Yang nak pegang pandangan harus, tak ada masalah, silakan. Yang budak-budak lagi basuh tu bila tanya dia orang, "Kamu ada sembah-sembah apa?" "Tak ada. Kami basuh je, ustaz." Basuh, buang sampah-sampah apa sarap-sarap. Lepas tu kami keluarlah. Kan? Ha, sama juga macam masakan yang dimasak oleh orang bukan Islam. Ha, sama juga. Jadi isu besar baru ni sebab semua pakat bekerjasama. Ha, jadi macam membasuh kuil Hindu apa semua tu, yalah, pandangan saya secara peribadi, saya menganggap itu sebagai kerja-kerja amal yang dibuat antara negara majmuk, negara kita ni. Kita tak setuju dengan apa yang dia buat, tapi kita tolong sebab masa tu musibah, semua saling tolong-menolong. Dia juga datang basuh kawasan masjid, so tidak ada isu dekat situ, insyaAllah. Tapi kalau ada yang nak pakai pandangan yang haram, silakan, tak salah. Terpulang kepada tuan-tuan dan puan. Mufti-mufti pun tak keluarkan fatwa kata haram. Ada mufti dengar keluar? Saya rasa tak ada, kan? Mufti, bila mufti-mufti kat Malaysia ni tak keluarkan fatwa haram, maka selagi tu hukumnya harus. Kita kena ikut fatwa semasa. Kalau mufti kata haram, barulah kita kena ambil pandangan mufti itu. Jangan ambil pandangan saya, ambil pandangan mufti. Sebab yang di Malaysia ni yang berautoriti adalah mufti-mufti negeri. Bila mufti kata haram, kita ikut. Tapi kalau ustaz-ustaz dekat masjid-masjid cakap ni, itu pandangan-pandangan yang dibawa. Nah, wallahu a'lam. Ya, ya. Apa? Hitam. Hutang. Okey, hutang. Siapa yang bagi bayar tu? Oh. Bila hutang, dia hutang kerajaan ni lain. Ataupun hutang PTPTN, hutang MARA. Hutang-hutang belajar ni, dia terikat dengan pihak yang memberi hutang. Kalau dia dapat best student, dia dapat bertukar, dia panggil hutang yang boleh, yang boleh ubah. Ya. Kalau dia belajar rajin, dia dapat pelajar terbaik, hutang dia tu langsai. Dihadiahkan oleh pihak MARA contoh. Selesai. Tak ada masalah sebab akad awal-awal macam tu. Dia panggil hutang boleh ubah, dia bukan hutang. Dia panggil hutang boleh ubah. Ha, satu. Nombor dua, tu tak ada masalah, boleh. Nombor dua, pihak pemberi hutang tu dia ada hak untuk mengurangkan daripada tak bayar langsung, yang kedua bayar separuh, yang ketiga bayar 1/3. Tak ada masalah, dibenarkan. Isu dia sekarang ramai yang tak bayar. Saya tanya MARA, MARA kata ramai yang tak bayar. Saya pun tak faham kenapa. PTPTN pun sama juga tak bayar. Baru ni jumpa masa saya buat loan rumah, lagi terkejut. Dia orang cerita yang jaga loan kan, dia kata ramai juga yang tak bayar loan kerajaan ni, loan rumah ni. Ada juga yang liat membayar. Saya tak tahu lah kenapa. Itu sebabnya hutang ni tuan-tuan, Nabi sebut banyak kali. Rupanya memang betul, payah bayar hutang. Ustaz-ustaz ke siapa sama bab hutang, wabillahi taufik. Tu kena berhati-hati lah. Hutang tu kena tulis. Nah, wallahu alam. Ni ada soalan ni. Assalamualaikum ustaz, saya ada tengok tanyalah ustaz berkenaan judi. Saya ada satu persoalan. Sekiranya kita hendak menganjurkan family day, setiap peserta dikumpul RM50 untuk beli bahan makanan dan sagu hati kepada anak-anak. Semua anak-anak akan dapat. Untuk makluman, semua family day tersebut akan ada games untuk anak. Adakah ia dikira judi? Mohon pencerahan. Bagi hadiah tu lain. Kita kumpul duit 50, 50, 50, kita buat game. Budak-budak, semua budak dapat. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita kumpul ramai-ramai, bagi anak-anak kita main. Bagi hadiah, tak apa.
Dia yang tak boleh, yang buat cabutan bertuah tu. Cabutan bertuah ni kena faham. Kalau kita kutip sama-sama, contoh ya, semua orang kena beli barang yang nilai dia RM30 semua. Semua cukup. Memang kita tahu barang tu RM30 harga dia. Semua beli RM30, just masa tu cabutan bertuah kita tukar-tukar. Macam tukar hadiah. Tukar hadiah yang nilai dia RM30 semua. Okey. Tak apa. Dia tak jadi judi sebab semua sama. 30 semua dapat. Macam tukar hadiah, saya beli nasi lemak, tukar dengan Haji, awak saya nak makan nasi awak. Harga sama. Tak ada masalah. Dia jadi masalahnya bila harga tak sama. Itu parah. Harga tak sama. Itu sebab nak selamat. Macam potluck ni semua dapat dengan nilai yang sama. Dia tak boleh kurang daripada tu. Nak selamat penganjur yang beli kan. Semua harga nilai semua siap dengan receipt lagi. Semua harga RM30. Ataupun satu kumpulan orang lain pula yang sponsor, itu lagi baik, lagi selamat. Yang jadi masalah bila semua orang bawa hadiah. Ini memang dah kena pun. Ramai yang terkena. Tanpa ada had, siapa ada duit lebih bawa belilah hadiah lebih sikit, kita buat potluck. Seorang mamat ni pergi kedai RM2, dia beli cawan ni. Dia beli cawan ni RM10 dulu. Dapatlah satu kotak buat cantik-cantik. RM2 kali 5, RM10. Letak hadiah nombor 1. Haji Mak sangat pula duit banyak, alhamdulillah. Dia beli ni plasma TV RM1,000. Letak berbah dengan harapan aku dapat benda yang lebih kurang sama kan. Bila cabut pok, Haji Masaat yang keluar RM1,000 tadi untuk TV plasma dapat cawan RM10. Temenung Haji. yang beli RM10 ni dia cabut tanpa tuah, kebetulan kena plasma TV RM1,000. Allah, dia kata, ini sudah untung rezeki dia kata. Itu tak boleh. Itulah judi. Sebab ada yang tak kuat hati. Tapi kalau tu buat ulama bincang, biar kalau semua sama RM30, selesai masalah. Semua RM30 semua. Memang tak ada apa pun. Memang semua akan dapat. Macam tukar hadiah je. Itu tak apa. Jadi saya dapat cawan RM30. Haji dapat cawan RM30. Cuma Haji punya cawan ada tempat memegang, saya tak ada memegang. Tapi nilai sama. Apa masalah dia? Kan? Itu apa? Itu sebab tu zaman-zaman jahiliah orang buat ni, sekarang ni semua dah sama dah. Ya? Dia letakkan angka nombor tu. Jangan, tapi jangan menipu. Ada pula dia beli. Letak RM50. Tapi dia dapat diskaun murah. Dia kena habiskan RM30, RM50 tu lah. Ini sebenarnya technical. Judi ke riba ke, semua ni technical. Sebab kena belajar. Tak ada belajar susah. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi soalan? Dah kot malam ni. Wallah, banyak soalan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak buat akikah anak saya dan dalam masa yang sama ada bernazar seekor kambing. Jika saya mendapat zuriat, saya bercadang untuk masak sekali kambing akikah dan kambing nazar untuk dibuat jamuan. Soalan saya, bolehkah saya makan masakan yang bercampur antara akikah dan nazar tersebut? Adapun jika saya nak makan, saya perlu asingkan daging mentah tersebut terlebih dahulu dan masak asing ia. Mohon pencerahan. Bila kita buat akikah, kita digalakkan untuk bagi makan kepada orang dengan masakan yang telah siap. Manakala nazar, kita nazar untuk bagi ke orang dan kita tak boleh makan. Sebab tu kita punya. Kita nazar untuk bagi orang, bukan kita untuk kita makan. Jadi kalau dicampurkan sekali, maka dia kena elakkan. Tu sebabnya kalau dah bernazar, satu untuk akikah,
satu lagi untuk nazar. Tu cantik lah. Satu wajib dan satu lagi sunat. Yang sunat boleh makan, yang wajib tak boleh makan. Elakkan. Untuk elak. Walaupun ada ulama kata boleh, ya, ada ulama kata boleh makan. Cuma elak lebih baik sebab ini melibatkan orang kata apa? Darah daging kan. So elak lebih baik. So selalunya orang yang bernazar ni dia bernazar seekor kambing dan seekor kambing tu dia nak buat akikah juga. Boleh. Dia buatlah akikah, dia buat bagi kat orang. Kalau dia nak makan, dia masak lain. Dia beli daging lain masak. Itu lebih selamat. Okey. Kalau dia mampu, satu kambing untuk akikah, satu kambing untuk nazar. So dua dapat. Boleh kan? Oh, ustaz, saya mampu dua ekor je. Ha, buatlah dua ekor. Dia tak semesti wajib kena buat dua, tak. Buat seekor je. Seekor akikah, kalau kita memang kita ada mampu dua ekor, seekor akikah, seekor lagi apa? Nazar. Salam Datuk, boleh bagi adab dalam berwhatsapp, dalam berhubungan sama sama ada suami isteri atau suami dengan isteri orang. Oh, ini satu bab lain pula. Panjang cerita ni. Hukum kita, soalan seterusnya. Hukum kita beli makanan, bayar dan tunggu makanan sampai, apakah akadnya sah? Sah. Dia yang betul-betul ikut syariat yang kita makan kat McD tu. Makan McD, makan dekat Pizza Hut, pergi Starbucks. Nah, bayar baru minum. Bayar baru makan. Ah ha, tu baru betul. Yang kita pergi dekat kedai-kedai masakan-masakan panas ni, kita order bayar kemudian. Bila bayar kemudian, sebab sini dipanggil umum baluah, nak mudah-mudahkan urusan orang. Kan nak bayar tu kan leceh. Nak beratur, kita nak makan, kita lapar, tu yang bergaduh-gaduh tu. Jadi diorang duduk, ambil order, diorang kira siap-siap, dia bayar selepas ni. Nak tambah tengah makan, nak tambah air, nak tambah itu, tu boleh tambah. Boleh, tidak ada masalah. Akad jual beli tu sah. Cuma kita kena tarabi. Penjual kena tahu apa yang kita makan, kita pula kena jelaskan apa yang kita makan. Kena tahu, baru boleh. Macam baru ni saya pergi ke Langkawi, saya pergi dekat tempat yang ikan tu. Ikan kan. Saja nak pergi test. Tengok kayangan ke tak kayangan. Tak adalah kayangan sangat. 100.5 je ikan tu. Bila timan-timan 100.5. Campur dengan tu gini-gini, bawa mak mentua kita bagi makan, bagi puas hati lah orang tua tu makan dekat tengah laut. Dia ikan siakap ni. Ya, makan ikan siakap kot. Tengah laut. Yeah. Kita makan tu campur-campur kan berapa ratus lah. 200-300 juga. Ya, 300 lebih lah. 300 lebih. Tak sampai 1,800. 1,800 tu ambil yang 7 kilo. Lepas tu masa saya ambil tu, dia timbang depan saya. Ustaz, ni kita timbang. Ni kita tolak gaga ustaz eh. Dia letak dalam gaga sebab ikan tu kalau dia hidup, kalau letak tu terbang jatuh kat dalam laut, rugi dia terus. Letak dalam gaga. Dia kata, ustaz ni gaga berat dia banyak ni. Lepas ni kita tolak daripada keseluruhan, tolak gaga ni. Jadi dapatlah angka. Dia tulis di situ, sekilo 100 gram kali RM16 kali 100 gram. Betul ke? Sorry. 100 gram RM16. Nah gitu. Dia plus macam tu kot. So RM16 lah. Setiap 100 gram RM16. Jadi kita tak boleh nak buat macam orang kaya. Duduk-duduk ambil saja. Saya bayar. Wabillahi taufik lah. Itu yang keluar 1,700. Ha. Jadi sebenarnya itu yang sebenarnya kita kena tengok. Okey, tahu berapa dah. Berapa harganya? Okey, ni 180 ustaz. Okey. Okey, beres. Masak. Masak dia tak kira. Dia kira tu masak aje. Ha, yang lain tu kita tambahlah, dia ada semua ada menu. Saya tanya dia, ni menu ni keluar sekarang ke ataupun sebelum ni dah ada? Ustaz, ni dah berapa tahun dah menu ni? Cuma orang tak faham, dia tak baca yang RM16 tu. Dia tak baca yang 100 gram tu. Dia ingatkan sekilo 100 gram. Sekilo RM16. Memang tak lah. Lepas tu ada orang nak samakan. Dia kata, eh, aku makan dekat taman belakang rumah aku je. Yang seekor ikan siakap sekilo lebih tu baru RM35. Bang, rumah kamu tu dalam ladang bang.
Rumah kamu tu dekat mana? Dekat bandar lain. Ni makan tengah-tengah laut. Suasana pun beza dah. Tuan-tuan makan nasi Arab dekat depan Kaabah dengan luar Kaabah beza. Sembang kari betul dia orang ni. Ni, jubah ni buat depan Kaabah 350. Pergi luar Kaabah, luar Kaabah, luar Masjid Haram 120. So beli buah tamar Nabi dekat apa? Kalau kita pergi dekat Mekah, dia bawa dekat apa? Ladang tamar kan? Beli kat ladang tamar grade A RM90. Ustaz, kita beli kat ladang tamar, betul-betul ladang apa? Allah, aku tahulah ladang tu mana kan. Bukan dia petik bagi kat kita. Benda sama aje. Beli dekat Quba, Masjid Quba tu, beli dekat kawasan tengah-tengah tu dengan orang Badawi apa? RM45. Yang grade A, beza separuh harga. Sebab bila kita beli kat ladang tu, dia akan bagi kat kita ni. Mutawif Arab tu yang driver bus akan dapat RM200. Mutawif akan dapat 100 atau 200 rial. Saya mutawif kot. Berapa banyak dah aku dapat? Tu zaman belajar. Oh, saya dapat duit kat situ lah zaman belajar. Nak tambuk, tanggung saya punya belajar. Nah, takkan nak makan semua duit zakat. Zakat Selangor saya tu. Zakat Selangor untuk beli buku. Jadi tu sebabnya, dah tahu dah semua tu. Jadi, sama orang yang bawa bot pergi ke Langkawi tu, pulau tu, dia dapat tips. Sebab bawa kita, betul tak? Allah, apalah sangat. Kali saya bawa duduk dalam bot tu, tanya pak cik tu, pak cik masa PKP macam mana pak cik? Ustaz, saya ustaz pergi laut ustaz. Tak ada, tak bisnis, memang teruk ustaz, teruk sungguh. Pergi laut, dia kata ribut tak ribut, pi dia kata nak makan apa dia tak. Mati tu weh. Tapi tengok, kita sembang dengan pak cik pandai kan. Dia bawa saya jauh jalan. Tengah laut tu mengata dia bawa. Kalau ikut kena tambah RM100. Tak payah ustaz, saya bawa ustaz. Ya. Tapi harga bayar macam biasalah. Nah, tapi nak cerita tu, orang tua-tua ni kesian. Jadi itu sebabnya kita jangan terlalu cepat menghukum. Nah, makan dekat tempat tempat yang mewah lain. Kita nak minum teh tarik. Minum dekat kedai Amir dekat Seksyen 15 tu, Mamak Amir tu, berapa teh tarik sekarang? Berapa? Hang kaki teh tarik kan? Berapa? Singgit, singgit lah. RM2 ke sekarang? RM2. Dekat airport apa? RM5. Apa pasal RM5? Haram. Tak ada haram. Tengok pada tempat lah. Minum KLCC. Selamat. Mak Saat je minum kat KLCC tu. Tapi sebenarnya, sungguh, kita kena tengok. Apple to apple. Nah, kalau rasa tak mampu, kena berhati-hati. Islam dia ajar awal-awal dah. Setiap benda nak makan kena ada akad yang jelas. Tengok harga, nilai berapa semua, jelas. Biar kita susah dahulu daripada susah kemudian. Susah dahulu lebih senang. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Thank you.